semuanya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Ini adalah skill arpeggio. Nah, arpeggio ini adalah sering dimainkan oleh gitaris-gitaris rock. Nah, mengenai gimana sih jalannya, apa aja gitu yang akan ketik, bisa dilihat di hari animasi ya. Video animasinya mana aja yang penting. Di sini saya memakai kunci G ya. Ini adalah arpeggio minor ini. Nah, untuk mayor, arpeggio mayor nanti untuk video selanjutnya. Banyak tutorial di YouTube tentang skill arpeggio ini, namun gak ada salahnya saya berbagi lagi sama teman-teman. Nah, banyak yang menanyakan ini kesulitannya antara mengetik senar ke-4 dan ke-3. Bisa dilihat bagaimana cara mengetik senar yang ini ya. Coba lihat. Nah, untuk ini kita gunakan tangan ini dua ya. Jadi menjepit senarnya dua ya. Sekali lagi. Nah, untuk kesenanya satu-satu lagi. Nah, untuk kesini pull up ya. Hammer on, pull up. Nah, sampai itu kita bawa lagi ke atas. Ini ke pull up ya ke sini. Teman-teman semua, sekian tutorial mengenai arpeggio ya, skill arpeggio. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya juga masih belajar, belum bisa apa-apa. Banyak master-master di YouTube ini yang jago-jago, dan semoga tutorial sederhana ini bisa menambah kemandirian kalian, kita semua, dalam bermain gitar, dasar-dasar skill gitar rocknya. Semoga kalian lebih tekun lagi, lebih rajin lagi belajar, dan saya doakan semua youtuber yang melihat video ini menjadi gitaris hebat, punya skill hebat, karakter hebat. Sekian, jangan lupa subscribe dan share video ini.